Tiga Kembang Gegasi India akan mengadakan konsert underground 2 Mac ini di Surf Beach Sunway Lagoon. Wow. Silakan Di, kita persilakan. Yes, Lok dan Kada daripada Butterfinger, Sam dan Pak An daripada Bunkface, serta Noh, Saleh dan Izzat daripada Hujan. Hujan! Tak hype langsung. Ada. Oh, sila. Bismillah. Sila. Hello. Sila. Jemput. Sila. Jemput. Semua. Ada. Macam. Okay. Ada. Oh. Boleh. Sila. Bismillah. Kita duduk sini kan? Saya tak tahu tak duduk mana. Awak sana. Assalamualaikum. Guys, Bunkface, Butterfingers dan Hujan. Wow. Okay guys, tahniah untuk konsert dengar akustik dua March ni. Dua March. Kenapa? Bukan akustik. Full concert lah. Sebab untuk Bunkface tak pernah tengok lagi dia orang buat akustik ke, pernah Sam? Pernah dulu. Show ni bukan akustik. Show ni memang full band betul. Berapa ramai lagi band yang ada? Ha. Korang three gabungan bands tiga lah. So far tiga je. Oh, three wow. Band. Tiga lah. Yang dah sign. How many set list of songs? Satu band tu 10 each. Oh, nice. Dia bukan... Tengah bincang lagi. Lebih lagi. Mungkin. Something like that. Okay. Oh, tadi dia cakap Kadak ni loko. Kadak tidak dapat bersama. Hai. Saya loko bukan Kadak. Jadi dia tak nak masuk ni. Tak, kenapa Kadak? Tak apalah kalau kita dia tak masuk sekarang. Balik. Kita boleh buat intro lagi. Loko! Tak apa, Kadak kan. Kalau dia tak masuk sekarang, dia boleh Kadak kemudian. Okey, cakap itu pasal Kadak. Baru-baru ni kita ada dikejutkan dengan masalah kesihatan AJ Coco. So, just nak tahulah kan kalau boleh share macam mana keadaan dia dan can we expect dia dekat konsert ni tak lama lagi? AJ kesihatan dia okey. Dia dah buat operation kan. Oh, okay. Alhamdulillah. So, alhamdulillah. Okey kot. Okey lah. Untuk peminat-peminat AJ Coco, mungkin orang nak tengok kan. So, okey lah. Alhamdulillah kita tahu yang dia dah semakin okey. Semua okey lah. Kita risau tak sebab dia duduk London kan. Ya, dia betul. So, treatment dia kat sana, kita tak tahu update dia. And dia nak kena fly jauh pula. So, kita betul-betul harap dia ready lah. So, kita nak all out ni. Okay. So, ni on stage yang orang tak tahu, orang mesti expect macam konsert tiga band ni macam start Hujan, full set, habis Bunkface. Tak, dia ada selingan kita nyanyi sekali. Oh. Ada. Dia bukan konsep biasa lah cerita dia ni. That's why kita sanggup biasa perut ni. Special. Special kan? Oh, nah, petiga panggil Pete Band. Wow. Logo dia ada Pete Band. Logo dia ada Pete. Oh, dia bukan satu set Hujan dulu, habis, balik, ambil gambar sekejap kat tepi. Tak. Sebab korang akan ada yang bersama. And this is going to be the first time gabungan yang korang tiga serentak di atas stage. Bertiga dengan idola-idola kami. Okay, so kita orang pun dengar yang Bunkface akan keluarkan lagu baru. So boleh tak bagi tahu lagu tu macam mana? Bunkface akan keluar lagu baru berjudul Hilang. Hilang? Hilang ke mana tu, Sam? Tak hilang ke mana sangatlah. Patah balik juga. Pasal kisah pribadi. Semula juga. Inspired by life itself. Oh, life. Okay. Ya, betul. Down, ups kita kan. So macam Sam tulis lagu pun pasal life. Apa yang terjadi dengan kita orang, dengan scene semua. So, yeah. Boleh belanja sikit ke? Tak boleh lah. So, are you going to perform nanti dekat konsert tu lagu yes, ni? Yes, we are planning to perform the new song dekat Underground Showcase nanti. Yang kita orang pun tak sabar juga sebab, come on lah, Butterfingers Hujan. Video yang korang tengok ni pendek je. Kalau nak tengok panjang, tengok di Astro Go. Bye guys.